Halo semuanya, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Dalam pembahasan video kali ini, harap dimengerti. Hal ini saya ambil dari pupuh atau langgam yang sudah saya artikan ke dalam bahasa Indonesia. Saya akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya tentang kajian Suluk Semalaya. Langsung saja, mari kita simak video kelanjutannya. Kajian Suluk Semalaya bertemu Nabi Khidir. Pupuh 3, bait 24-29, Durma, Suluk Semalaya. Kajian perkata. Menerabas hutan, naik gunung, turun jurang, menyisir tebing-tebing, jurang pun diterabas. Perjalanan Semalaya yang melalui jalan pintas membuatnya harus menempuh rintangan. Menerabas hutan, naik gunung, turun jurang, menyisir tebing-tebing yang curam dan menerabas jurang yang dalam. Tak ada bahaya diperhitungkan. Sudah sampai di pinggir pantai, bingung hatinya karena kerepotan jalannya. Dalam perjalanan Semalaya, tak menghitung bahaya mengadang, semua diterjang. Sehingga sampailah dia pada sebuah pantai, sangat bingung hatinya karena tidak bisa melanjutkan perjalanan. Memang pelabuhan Lau sangat jauhnya, melangut tanpa tepi. Pangkalan adalah tempat memuat barang atau bersandar kapal, atau sekarang disebut sebagai pelabuhan. Pelabuhan laut sangat jauh dari tempat itu, dan lautnya sangat luas seolah tanpa tepi. Pandangannya melangut, sepi tanpa ada orang lain di situ. Hanya tepekur saja di pinggir samudra. Semalaya hanya bisa duduk tepekur karena tidak ada yang bisa dikerjakan lagi. Sedangkan keinginan untuk menyeberang samudra begitu kuat untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Ada seseorang yang diceritakan Sang Marbu Dengrat mendekati sang penderita. Ada seseorang yang mendekatinya. Dia adalah Sang Marbu Dengrat, yakni orang yang luhur budi di jagat raya ini. Banyak ilmunya, pandangannya tajam atau waskito dan bijaksana, serta mempunyai pengalaman hidup yang panjang. Tidak mendapat petunjuk, tak mengetahui dalam perjalanan. Semalaya hendak mengetahui petunjuk juga tanpa arah. Semalaya tidak mendapat petunjuk cara menempuh perjalanan ini. Setelah dia mentok di tepi pantai, seperti ketika dia hendak mencari petunjuk akhir atau iman hidayat yang seterangnya, dia juga tak tahu arah. Yang Maha Suci tersembunyi sangat dalam, mustahil bertemu kalau bukan karena anugerah sebenar-benarnya. Rahasia tentang Tuhan atau petunjuk kepercayaan kepadanya yang membuat segala keraguan hilang adalah sesuatu yang sangat sulit dicapai. Tuhan begitu tersembunyi, mustahil ditemukan dengan mudah oleh orang kebanyakan. Jika bukan karena anugerah yang sebenar-benarnya darinya, takkan mampu manusia mendapatkan. Dikisahkan tadi, Sang Semalaya di tepi samudra sudah ditemui seseorang yang berpenampilan seperti orang jalan-jalan, sebutannya Nabi Khidir. Tanpa basa-basi berkata Nabi Khidir. Tanpa basa-basi sebelumnya, Nabi Khidir langsung bertanya kepada Semalaya seolah sudah tahu bahwa Semalaya sedang mengalami kerepotan. Nabi Khidir adalah seorang Nabiullah yang hidup sejak Nabi Musa. Keadaan Nabi Musa alaihissalam pernah berguru. Nabi Khidir dalam berbagai cerita sufi dipercaya hidup sampai hari kiamat dan senantiasa menemui para pencari jalan menuju Tuhan. Semalaya, apa yang menjadi kehendakmu sampai di sini ini? Bertanya Nabi Khidir. Mengapa engkau sampai di sini? Apa yang kau inginkan sehingga bersusah payah sampai ke tempat yang sepi? Apa yang diinginkan? Karena di sini mustahil ada apapun. Tidak ada pakaian indah, tidak ada segala makanan, semuanya serba-serbi. Di tempat ini tidak ada apa-apa yang banyak diinginkan orang. Tak ada pakaian indah, tak ada segala makanan. Yang ada hanya segalanya sepi yang sangat. Kalau ada daun kering melayang jatuh di depanku, itulah yang aku makan. Kalau tidak ada, tidak makan. Dan semua serba jauh dari kenikmatan dunia yang dicari orang. Kalau ada daun kering melayang di hadapanku, itulah yang ku makan. Kalau tidak ada, aku tidak makan. Memikirkan dalam hati ketika mendengar Sang Semalaya,
kalau sang pertapa itu pintar. Seketika, sang Semalaya sudah tanggap dalam hatinya begitu mendengar penuturan pertapa yang baru ditemunya itu. Kalau sang pertapa itu adalah orang yang pintar. Arti kata sidik dalam bahasa Jawa adalah tajam penglihatan atau sangat pintar sehingga mampu membaca tanda-tanda yang samar sekalipun. Seperti ketika dia melihat Semalaya tampak kebingungan di pinggir pantai. Dia sudah tahu bahwa Semalaya mencari sesuatu yang sangat didambakannya. Semalaya merasa mendapat secercah harapan. Pembahasan kali ini saya akhiri sampai di sini. Nantikan pembahasan-pembahasan lainnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.